Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih teman-teman yang kesulitan mengakses ARD, entah karena forbidden di HP-nya atau apapun itu. Berikut saya berikan sedikit tips, tricks agar bisa akses ARD dari manapun ya, dan tanpa forbidden. Hal itu sebenarnya terjadi karena adanya pengamanan dari browser kita masing-masing. Oke, cara mengatasinya seperti apa? Kita coba lihat di sini. Ketika kita akses web linknya, maka akan muncul layar seperti ini kalau dari laptop ya. Mirip-mirip sih sebenarnya dari HP. Cara mengatasinya adalah Bapak Ibu tinggal klik titik 3 di atas ini. Ini ya, di tanda X ini di bawah ini. Titik 3, kemudian pergi ke setting. Nah, di setting bagian privacy and security, yang ini ya, sebelah kiri ini. Kemudian teman-teman pilih security. Di security ini ada standar ya, ada enhanced, apa bacanya bahasa Inggris ya. Nah, pilih yang di bawah nih, no protection. Turn off ya. Nah, kalau sudah tercentang di no protection, coba kembali lagi ke situs ini dan kita klik enter. Door. Bam. Oke. Bisa ya. Itu kalau dari laptop, dari HP juga sama sih sebenarnya ya. Tapi supaya lebih jelas kelihatannya seperti apa, setelah ini ada videonya sedikit yang dari HP. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kehidupan maka dia akan sama seperti laptop. Ya, ini nggak bisa diakses nih. Mau sekeras apapun kita merefreshnya tidak akan bisa. Caranya sama. Klik di 3 di HP kita yang bagian atas ini ya. Kemudian ke bawah pilih setelan. Kemudian di bagian privasi dan keamanan kita pilih, kemudian di save browsing ini. Nah, dari standar ini ganti ke tidak ada perlindungan. Ini selama akses RDM tentunya ya. Kalau sudah selesai RDM-nya silahkan diaktifkan kembali supaya tidak ada masalah dengan HP. Kita coba refresh ini, maka RDM-nya bisa diakses. Username dengan password silahkan tanyakan ke admin. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.